sahabat TV Sports dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai dengan Pulau Rote, kita sambut kembali duel big match dari kapten dari kedua sebelasan, dari kiri anak serengseng sawah, Indra Kavi, dan juga Wahyu Tri ada di bawah Mister Gawang, Wahyu Tri Nugroho, sementara Putu Gede di sisi kanan, Anderson Saleh, M. Hargianto, Reksa Maulana di tengah mendukung pergerakan Henry Wawun di Swiss Town, dan juga Ilham Udin Armain. Inilah RFC, dan kali ini kita akan lihat line up dari Bali United. Pacheco di tengah, sementara di kiri berdiri seorang Michael Ora. Di tengah tentunya akan segera kita saksikan pertandingan babak pertama antara Bayangkara FC menghadapi Bali United. Timnya ada Melvin Pacheco di sana. Apakah dia mampu mencetak gol keempatnya pada pertandingan kali ini? Oh, ada Willem Pacheco di sana. Posisi yang sama, orang yang sama. Dimon Bangdin, apakah hasilnya sama? Oh, pelanggaran tadi lawannya saat ini. Jadi yang terbaik di Liga 1 sekaligus dicatat sebagai man of the match. Ya, kita saksikan. Leonard Tupahamu sudah lebih dulu terperangkap offside. Sony Malai Fani. Kali ini kesempatan oleh Bayangkara FC oleh melalui desakan dari Ilham Udin Armain. Langsung saja ke gawang. Iya, benar sekali, namun kali ini langsung tertuju ke pelukan dari Wawan Hendrawan. Gagal William Pacheco, baik sekali dia melakukan. Oh, terlepas di sana Ilham Udin. Berikan bola, ada kesempatan. Oh, kita saksikan, sayang beribu sayang, sebuah peluang yang sangat terbuka. Diawali kesalahan William Pacheco tadi yang tidak mengcover bola dengan baik. Sangat lihai. Jabez Roni, terlepas dia. Jabez Roni, ada Melvin Pacheco. Oh, ada Irfan Bahdim memberikan bantuan di sana. Langsung saja tadi Fatur Rahman. Duel dia, berduet dia dengan M. Hargianto, tembak langsung, tapi kesempatan bagi Fadil Sausu. Sudah dilakukan Leonard Kupat. Oh, Melvin Pacheco ternyata kombinasi. Oleh Sergio tadi memberikan sebuah umpan kecil kepada Melvin Pacheco sebelum disambet Reksa Maulana. Oh, penalti. Anderson Sales, back asal Brasil, sang eksekutor, sudah dilakukan. 1-0 Bayangkara FC. Alfredo Vera menyambut juga dengan gegap gempita. Dan Bali nanti dalam kedudukan 1-0 bagi Bayangkara FC. Dika Wijaya. Dendi Sulistiawan, Dendi. Oh, ada Ilham Udin, ada Henry Mabu. Blitzkrieg, serangan balik kilat dari The Guardian mencabik-cabik pertahanan Bali United yang hanya meninggalkan seorang Berua Nori. Upaya dari Dendi Sulistiawan memang sempat dihalau oleh Wawan Hendrawan. Penyelatan Piala Presiden kali ini dan Skerdinha sudah dilakukan tentunya. Taufik melawan Dendi. Oh, apa yang terjadi? Akan kedudukan antara Bayangkara FC berada di pole position dalam right. Irfan Bahdim jauh dari Marvin Placa, harus berjuang ikut turun ke bawah melakukan defense. Oh, masuk. Kemungkinan mereka bisa membalikan. Marvin Pacheco gol balasan sisa. Apakah ada keajaiban di sini? 4-1 yang akan hadir.